selamat malam. Balik lagi sama aku Sri di channel aku Daily Srian Andi. Tapi hari ini kebetulan sih aku sendiri sih, lagi gak sama Andi. Soalnya aku lagi di rumah. Kebetulan aku dapet paket hari ini. Jadi aku mau unboxing paket sendiri. Jadi ikutin terus. Hari ini aku mau unboxing paket skincare. Aku pakainya yang satu full set gitu. Full setnya dari Wardah yang White Secret series. Dulu aku sih belinya yang satu paket itu yang all include ya, yang kalau nggak salah 8 item kalau nggak salah, dan udah habis beberapa item. Jadi kemarin aku tuh beli yang item yang habis itu. Jadi sekarang aku mau unboxing, sama aku mau nunjukin aja sih ke kalian produk-produknya tuh semuanya, produk apa aja sih yang ada di seriesnya White Secret itu yang aku pakai. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian yang lagi nyari skincare. Dan siapa tahu cocok, karena buat di aku sendiri sih yang White Secret ini lumayan cocok dan nggak pernah ada keluhan apa apa sih. Jadi berasa aja kulitnya tuh kayak sehat gitu. Makanya aku beli lagi, dan sekarang mau nunjukin ke kalian complete seriesnya itu apa aja. Nggak yang sampai meraktekin makainya sih, cuma nunjukin produknya aja. Siapa tahu ada dari kalian yang interest untuk nyari skincare, jadi bisa jadi referensi buat kalian. Nah, Wardah White Secret itu punya beberapa produk sih di dalamnya. Jadi waktu aku beli yang satu full series itu, aku dapet kayak yang details kayak gini apa-apa aja produknya. Nah, itu ada first itu ada Pure Brightening Cleanser, yang kedua ada Exfoliating Lotion, terus ada Facial Wash Natural with Natural AHA, terus ada Exfoliating Scrub, jadi ada scrub muka juga, terus Day Cream, Night Cream, sama Intense Brightening Essence, sama yang satu ada Intense Brightening Serum juga aku pakai. Jadi aku tunjukin produknya satu-satu ke kalian ya. Pertama dari apa ini? Dari Pure Brightening Cleanser. Itu produknya itu kayak gini. Jadi produknya itu lumayan gede ya, bisa dilihat. Ini isinya itu 150 ml, jadi ini kayak susu pembersih gitu. Tapi dia lumayan nggak kayak susu pembersih biasanya sih, ini lumayan kayak lebih kental gitu, kayak krim gitu. Ini bagus banget, jadi nggak perlu yang keras diuak-uak gitu, tapi diratain di muka aja itu makeup itu udah keangkat. Jadi aku suka banget sama ini brightening cleanser ya. Terus yang kedua ada exfoliating lotion. Nah, yang lotion yang ini juga ya, packagingnya sama kayak cleansernya. Itu juga isinya 150 ml. Jadi lotion ini biasanya aku pakai setelah pakai cleanser sama setelah pakai facial washnya. Jadi abis pakai cleanser, aku cuci muka pakai facial wash. Aku pakein ini sebelum dilanjut ke step yang lain lagi, ke step-step skincare rutinnya. Terus abis itu ada facial wash with natural AHA. Nah, facial washnya abis, jadi itu ada di paket yang baru datang ini. Kita lihat ya. Facial washnya dari Wardah White Secret ini buat aku sih lumayan bagus. Dia teksturnya itu
ini apa tuh namanya, teksturnya itu bening, jadi kayak gel bening gitu. Terus tube-nya itu gede dan harganya itu kalau dibeli satuan pun itu masih murah harganya. Kalau nggak salah itu harganya yang segini itu kalau nggak salah 25.000 sampai 30.000 ya, termahal itu 30.000 kalau nggak salah sekitar sini. Dan isinya itu banyak banget, 100 mili, lihat tube-nya itu gede banget kan, bisa dilihat. Terus aku biasanya pakai satu tube ini bisa sampai 3 bulan gitu, jadi lumayan hemat dan enak banget dipakainya di muka, jadi aku suka ya. Terus abis itu, abis facial washnya kita ke exfoliating scrub. Nah kalau aku berasa mukaku itu udah mulai kayak komedonya udah muncul, terus agak mulai agak beruntusan, terus agak kasar gitu, aku biasanya pakai scrub. Ini exfoliating scrub dari Wardah ini aku suka banget karena dia nggak usah di yang sampai yang keras gitu, enggak, kita olesin aja, kita ratain ke muka, tunggu agak kering bentar, baru kita scrubbing pelan aja, terus nanti scrubnya itu putih, bisa langsung jadi abu-abu atau jadi coklat biasanya kalau aku pakai. Soalnya aku pakai scrubnya ini nggak yang sering-sering banget sih, paling seminggu sekali, karena nggak dianjurin juga buat pakai facial scrub itu sering-sering karena nanti takutnya kulitnya, tekstur kulitnya itu rusak kan, jadi nggak rekomend juga buat pakai setiap hari. Jadi seminggu sekali itu buat aku udah cukup banget sih. Biasanya kalau abis pakai makeup tebel tuh aku jadi ceng celing, nggak juga sih, berasa aja sih bersih, nggak ya langsung kelihatan celing gitu. Terus selanjutnya apa lagi, itu ada day creamnya juga abis, udah kalau nggak salah udah 2 hari aku nggak pakai day creamnya karena itu abis dan baru datang hari ini. Aku pilihnya yang tube kayak gini, jadi dia hemat, maksudnya ramah di kantong. Tube-nya itu kecil kayak gini. Isinya itu cuma 17 mili. Ada juga yang kemasannya yang kayak apa tuh namanya? Yang apa ya? Bukan toples sih ya, bukan apa sih itu namanya? Pokoknya yang kemasannya gitu, yang kaca gitu. Terus isinya itu 30 ml ada juga. Tapi aku lebih suka biasanya yang kayak gini, yang ekonomis gitu. Terus enak kalau dibawa kemana-mana, itu kan enak ya. Terus kalau yang ini tuh dia itu day creamnya udah SPF 35 PA++++. Kayaknya aku udah ngomong ya tentang ini di makeup tutorial yang aku sama si Andi itu, yang aku makeupin si Andi itu. Aku udah ngomong kalau gak salah. Ini itu biasanya teksturnya itu nggak begitu creamy, yang nggak greasy di muka itu nggak, jadi dipakai terus ngeset, terus dia nggak bikin kulit jadi oily atau glowy gitu, enggak, jadi kayak pokoknya ngeset aja. Terus dia itu bagus buat tabir surya, jadi nggak usah pakai sunblock lagi kalau udah pakai ini. Terus biasanya bagus buat tone up cream juga, karena sebelum makeup pakai ini itu hasil makeupnya bakalan bagus sih biasanya kalau aku. Jadi aku suka banget pakai day creamnya yang ini. Next kita lanjut ke night creamnya. Nah beda sama day creamnya yang langsung ngeset gitu, yang langsung bagus di kulit. Night creamnya itu agak lumayan greasy sih ya. Kalau dipakai itu dia cukup lumayan. Nah, ini packagingnya. Terus tube-nya itu kayak sama kayak ini ya, sama kayak day creamnya. Ini isinya cuma dan ini sama kayak kasusnya apa itu lotion sama kayak kasusnya ini. Inilah pokoknya, lupa lah aku namanya. Ini juga cube-nya sama kayak di creamnya. Nah jadi kayak gitu.
Terus ini lumayan greasy, jadi biasanya kalau mau tidur itu kayak kulitnya itu kayak agak berminyak gitu. Tapi enak sih dipakainya, jadi kulitnya kayak berasa kenyal gitu loh. Terus nanti bangun-bangun itu kalau dipegang itu enak gitu, halus jadinya kulitnya, rasanya halus banget kalau kalau bangun-bangun pakai pakai ini. Terus apalagi ya? Nightcream udah, Intense Brightening Essence. Nah, kita lihat ya, essence-nya itu yang mana? Ya, ini Intense Brightening Essence. Nih, ini kecil-kecil banget produknya. Sama juga 17 ml, tapi ini tube-nya itu ada apanya ya? Ada ininya. Jadi ada ini. Wah, kayak essence-nya ini kayak cairan kental gitu. Jadi biasanya ini dipakai setelah lotion tapi sebelum night cream. Aku suka banget pakai ini, tapi udah lumayan lama aku nggak pakai karena waktu beli yang series-nya yang pertama itu habis dan aku nggak beli lagi. Dan sekarang aku balik beli. Ini enak banget dipakai, recommended banget. Soalnya kalau dipaduin sama night cream-nya itu kayak paginya itu kayak enak banget, kulitnya kayak dirawat dengan cantik kayak gitu loh. Nggak dapet ya maksudnya, tapi gitulah pokoknya. Tapi pokoknya enak banget dipakai kalau dia dipaduin. Nah, dan aku sekarang baru mau nyoba produknya yang baru dari, bukan baru sih, maksudnya baru pertama kali aku coba dari Wardah juga. Dan itu adalah cacan. Lihat nih. Itu adalah Pure Treatment Essence. Jadi sebenarnya yang ini itu namanya itu essence, tapi buat aku ini lebih ke serum sih. Jadi kayak lihat nggak, packaging botolnya pun kayak serum kan. Jadi biasanya aku anggap ini adalah serum, dan aku sekarang baru mau nyoba pakai essence-nya. Jadi packagingnya itu ala-ala SK, bukan SK itu sih, jauh sih, tapi ala-ala kayak gitu ya. Ada yang packagingnya yang 100 ml, ada yang 50 ml. Aku baru mau nyoba ini, baru. Ini seriesnya dari White Secret juga. Aku baru mau nyoba pakai ini. Baru pertama kali ini beli. Jadi karena takut nggak cocok, jadi aku beli yang kecil dulu, yang 50 ml. Ada yang 100, tapi aku pilih yang 50 ml dulu. Cek kalau misalnya cocok, baru mungkin nanti aku bakalan ambil yang lebih gede. Jadi aku belum tahu sih rasanya gimana pakai ini, tapi katanya bagus banget. Menurut beberapa YouTuber ya yang nge-review produk ini. Jadi ayo kita buktiin kayak gimana. Ini biasanya dipakai setelah lotion. Jadi urutannya itu ya lumayan panjang sih, kalau yang mau yang urutan yang bener untuk nightly routine night terutama ya, karena kulit itu biasanya yang perawatan yang intens buat kulit muka itu kan katanya di malam hari. Jadi nightly rutinnya itu lumayan yang panjang sih. Jadi pertama kita harus pakai cleansernya, kedua facial wash, habis facial wash kita pakai lotion, habis lotionnya kita pakai essence-nya, habis essence kita pakai serum, habis serum baru deh kita pakai day night cream. Nah, 5N apa tuh, cleanser, facial wash, lotion, essence, serum, night cream. 6 step untuk malam. Ini belum 9 ya, kayak yang biasanya Korea itu bilang kalau 9 step night cream or nightly routine kayak gitu. Ini belum sampai main, jadi baru 6. Nah, sebenarnya di Wardah White Secret Series itu ada satu produk lagi, yaitu
facial mask. Jadi sleeping mask, sorry. Itu ada satu produk lagi yang sleeping mask. Aku belum pernah nyoba yang itu dan aku belum untuk sekarang sih belum beli. Nanti kalau misalnya muncul keinginannya, aku bakalan beli. Jadi aku punya lengkap semuanya. Nah, kayaknya itu udah semua. Oh ya, aku juga selain naik selain itu, aku juga biasanya pakai yang ini. Sorry, yang cuma buat sih bisa dipakai di muka, bisa dipakai di joint juga, di lutut biar nggak kering. Aku suka banget. Tapi itu bukan rangkaian dari White Series, cuma edition aja sih sebenarnya. Nah, itu udah semua sih kayaknya untuk ininya, untuk series wadah yang mau aku perkenalin ke kalian. Nanti kalau misalnya ada waktu, aku bakalan bikin video untuk step-stepnya, yang step-step pengaplikasiannya ke muka. Kalau kalian interest sih, jadi aku bakalan bikin. Nanti kalau udah sempat. Okay. Itu aja sih buat video kali ini. Itu aja buat video kali ini. Mudahan sih berguna buat kalian sebagai referensi kalian. Mudah-mudahan kalau buat kalian yang mau nyoba, itu bakalan cocok di muka kalian sama kayak itu cocok di muka aku. Kalau misalnya ada masukan apa-apa, tolong komen di kolom komentar. Kalau kalian mau nanya apa gitu, mungkin seputar skincare ini, monggo di komen. Oh iya, harga-harganya aku nggak gini ya, nggak komen ya. Waktu dulu aku beli yang satu paket semua itu lengkap, kalau nggak salah yang 7 ya, 7 item di paketnya itu, kalau nggak salah sih harganya sekitar 390-an, terus a whole package with 7 products, which is for me quite affordable. With that 7 product, I mean. Jadi kalau misalnya kalian pengen info tentang gimana beli atau tentang gimana aku pakai produknya, apalah, kalian bisa tanyain di kolom komentar atau kalian bisa chat di sosial media aku dimanapun. Okay, that's I think all about the video today. So I hope you guys enjoy the video, and if you have any advice, if you have any question, if you would like to give me some suggestion, please don't hesitate to write down at the comment section below. And thank you so much for watching. I love every single one of you, and we'll see you in the next video. Bye bye.